Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Saya Nur Aminti Adnan. Dan saya Muhammad B. Ahmad Tamizi. Kami dari Institut Tenan Titi Gantung Perak. Pada hari ini kami ingin menunjukkan kaedah menghasilkan roti Korean garlic cheese. Okey, bagi untuk menghasilkan roti Korean garlic cheese akan melalui 3 proses. Yang mana proses yang pertama adalah proses menghasilkan roti, yang kedua proses menghasilkan inti, dan yang ketiga proses menghasilkan sos. Jadi kita akan melalui proses yang pertama, iaitu membuat bahan roti. Berikut adalah bahan-bahannya: 500 gram tepung high protein, 200 gram air sejuk, 30 gram margarin, 30 gram shortening, 100 gram gula, 11 gram yeast, 1 sudu teh garam dan sebiji telur. Seterusnya, Cik Muhammad akan menunjukkan cara-cara untuk masukkan ke dalam bread maker. Kita menggunakan kaedah bread maker ya. Jadi mula-mula kita akan masukkan air. Masukkan air. Kemudian kita akan masukkan telur. Seterusnya kita akan masukkan 1 sudu teh garam. Seterusnya kita akan masukkan bahan-bahan kering pula. Kita masukkan tepung terlebih dahulu. Tepung yang dimasukkan tadi kita perlukan rata terlebih dahulu sebelum kita hendak memasukkan bahan-bahan yang seterusnya. Jadi pastikan tepung tadi rata sebaik-baiknya. Seterusnya kita akan masukkan yeast. Masukkan yeast dan juga gula. Okey, dah sudah masukkan yeast dan gula. Kita akan biarkan ia diuli selama 30 minit. Jadi kita akan mula menguli. Memang nak tanya, kalau kita tak ada bread maker ni, boleh kita pakai mesin biasa tak? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Sekiranya penonton tiada bread maker di rumah, penonton boleh menggunakan mixer. Cuma peringkat proses memasukkan bahannya adalah bahan kering terlebih dahulu, kemudian diteruskan dengan bahan basah. Macam saya taruh tadi, bahan basah terlebih dahulu. Ya? Oh, kalau tak ada bread maker boleh menggunakan mixer lah. Ya, boleh. Tak ada masalah. Jadi, tuan-tuan perlu menunggu tepung sudah set ulian tadi diuli selama 2 minit untuk kita masukkan bahan yang seterusnya, iaitu margarin dan juga shortening. Seperti kita lihat, 2 minit sudah berlalu, jadi kita boleh masukkan margarin. Kemudian kita masukkan shortening. Alright. Jadi kita akan lihat adunan yang telah siap selama 30 minit tadi kita uli. Jadi kita akan keluarkan dia untuk kita rehatkan ke dalam peti ais. Ini hasilnya. Kita akan keluarkan tu yang dah direhatkan selama 1 jam tadi, kemudian kita akan buang anginnya. Setelah kita mendapati dia sudah tidak mempunyai angin lagi di dalamnya, kita akan masuk kembali ke dalam bread maker untuk ulian yang kedua ya. Jadi kalau dilihat
sekarang dia sudah tak mempunyai nyangin lagi. Jadi kita boleh masuk ke dalam brake maker untuk ulian kedua selama 30 minit. Okey, bagi yang doh yang dah siap dan telah dibuangkan anginnya, kita akan masukkan kembali ke dalam brake maker untuk ulian yang kedua. Jadi untuk ulian kedua, kita akan biarkan dia diuli selama 30 minit. Jadi kita akan uli dia ya. Okey, sesudah kita biarkan dia diuli selama 30 minit untuk ulian yang kedua, kita akan keluarkan dan kita akan jadikan dia doh. Untuk jadikan dia doh, kita akan timbang dia seberat 50 gram untuk satu adunan. Timbang dia. Jadi setelah timbang seberat 50 gram, kita akan uli dia dan melakukan rounding. Rounding dia kita akan lakukan sehingga dia betul-betul mendapat saiz yang kita kehendaki. Rounding. Kemudian kita akan isi dia ke dalam cup dan biarkan dia naik sebesar 2 kali ganda pada saiz asal. Setelah siap kita jadikan dia rounding dan kita taruh di dalam cup, kita akan biarkan dulu seketika sehingga dia naik 2 kali ganda daripada saiz. Jadi kita akan lihat roti yang telah naik sebanyak 2 kali ganda. Jadi sebelum bakar, kita akan sapukan egg wash bagi nampak cantik sedikit lah. Sapukan egg wash pada permukaan roti tersebut. Setelah siap disapu, kita boleh masukkan ke dalam oven dan bakar dia selama 15 hingga 20 minit dalam suhu 180 darjah. Kita akan mula membakarnya. Seterusnya kita akan pergi ke proses yang kedua, iaitu proses membuat inti. Berikut adalah bahan-bahannya: whipping cream 200 ml, cream cheese 175 gram dan juga gula caster sebanyak 2 hingga 3 sudu besar. Jadi kita akan melakukan proses menghasilkan inti. Kita akan masukkan cream cheese dan juga gula terlebih dahulu ya. Dan kita akan putarkan sehingga dia serasi. Adalah hasil yang sudah siap, yang sudah dikukus mati. Seterusnya kita akan masukkan ke dalam adunan yang baru. Tak boleh campur terlebih dahulu, kita kena pukulkan dulu whipping cream ni terlebih dahulu sehingga keluar tanduk ya. Okey, sekarang kita buat whipping cream ya. Jadi boleh pukul whipping cream sehingga dia bertanduk ya. Ini adalah hasil whipping cream yang sudah dipukul tadi. Jadi kita akan campurkan whipping cream tadi ke dalam cream cheese dan kita akan gaulkan dia sekata.
Kita dah pukul dia sekata, kita boleh terus keluarkan dia dan taruh ke dalam piping bag untuk dimasukkan ke dalam roti. Jadi kita akan pergi ke proses yang terakhir ya Puan Aini. Yeah. Kita akan pergi proses yang terakhir yang mana proses penyediaan dia punya sos. Itu bahannya? Bahan-bahannya adalah 2 biji telur, 2 sudu susu pekat, daun parsley ataupun mixed herb, 5 ulas bawang putih yang sudah dicincang dan yang terakhir 150 gram margarin. Masukkan susu dahulu terlebih dahulu. Kemudian kita akan masukkan margarin. Ya, kita akan kacau dia. Dah gaul, dah cair. Kita boleh masukkan bawang putih. Kena cair semua ke ataupun tak apa? Sambil-sambil dicair? Sambil-sambil dicair pun tak apa Puan Aini. Oh, okey. Lepas tu masukkan bawang putih. Ya, masukkan bawang putih. Macam orang masak jugalah, orang kata kan? Ha, sambil-sambil je, ha, macam menumis. Kemudian, yang terakhir kita akan masukkan daun parsley ataupun mix herb pun boleh digunakan. Untuk daun ni untuk mewangikan. Dia bagi hiasan pada topping kita punya roti Korean garlic tadi. Dan telur tadi kita akan masukkan di peringkat yang terakhir setelah kita punya sos ni tadi sudah dikacau dan dimasakkan. Jadi baru kita akan masukkan telur. Kalau masuk awal sekarang jadi telur goreng lah. So kiranya tutup api dah masuk. Kita akan biarkan dia sejuk. Tutup api, biar sejuk sekejap. Kemudian kita akan masukkan telur. Okey, yang ni dah sebati tutup dah, api lah. Dah sebati boleh tutup. Lepas tu kita akan masukkan. Biarkan jadi macam ni lah. Kita akan teruskan masukkan telur. Dah sejuk boleh terus masukkan telur. Kita kacau sajalah. Kacau saja. Bagi dia sebati. Jadilah sos dia ya Cik Maya. Jadilah sos untuk kita sapukan pada topping di atas roti kita. Itulah namanya Korean garlic cheese. Di situlah dapatnya Korean garlic cheese. Jadi kita akan lihat hasil yang telah dibakar selepas 20 minit. Jadi ini adalah hasil yang sudah dibakar selepas 20 minit. Kita akan biar dia sejuk sementara untuk kita ke peringkat yang seterusnya, yang mana kita akan taruh dia punya inti dan juga topping. Jadi setelah kita biarkan roti kita sejuk, kita boleh memasukkan inti. Sebelum kita nak masukkan inti, kita akan melakukan belahan, yang mana kita akan belah roti kita bukan sepenuhnya, hanya separuh sahaja. Dan belahan ini boleh dilakukan dengan 4 pecahan ataupun 6 pecahan ikut kepada keselesaan. Cuma saya lagi selesa dengan 4 lah Puan Aini ya. Okey, jadi setelah selesai kita potong roti kita, kita boleh ke peringkat memasukkan inti ke dalam roti. Seterusnya, inti yang telah kita siap masuk ke dalam piping bag, kita akan isi ke dalam roti.
Jadi setelah siap cincinnya dibubuh, kita akan masukkan dia punya sos topping. Kita akan bubuh sos dia di atasnya. Setelah kita taruh sos di atasnya, kita akan taruh daun parsley ataupun mixed herb. Setelah siap, kita akan masukkan ke dalam oven untuk dibakar selama 5 hingga 10 minit. Okey. Okey, kita akan lihat hasil yang telah kita masak sebentar tadi. Kita akan keluarkan. Jadi inilah dia hasil yang kita dapat, roti Korean garlic cheese. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Share dan subscribe. Dan subscribe. Selamat mencuba.